Teteh share linknya juga ya. Kalau yang bisa masuk lewat kode boleh lah. Nah, teman-teman udah teteh share ya linknya. Bisa langsung diakses aja. Atau pakai kode juga bisa. Udah ada yang masuk gak? Di sini kok belum ya?
Oke, baik teman-teman, udah selesai pretestnya. Coba kita lihat hasilnya. Wah, ternyata banyak yang merahnya. Ini kenapa nih? Lebih sulit dari yang kemarin ya? Oke, gimana? Gak ngerti itu, Kak. Kak, gak Yang ngerti. Gak ngerti, kohesi-kohesi Kak. gitu. Yang kohesi-kohesi gitu, oke. Iya. Yeah. Iya. Terus kira-kira apa lagi nih kesulitannya dari pretest ini? Satu-satu, siapa dulu? Aku. Siapa aku tuh? Siapa? Piradita. Oke, baik, Piradita. Gimana nih, Piradita? Yang pertama yang kohesi, terus yang itu yang dua pertanyaan kohesi itu kan salah ya aku. Terus yang paragraf tidak padu, tapi itu benar tapi aku belum ngerti Kak. Terus sama yang tidak koheren. Oke. Okay. Kohesi, tidak padu sama tidak koheren. Oke, Gimana? Yang lain? Ada lagi? Stender aja ya, Kak. Siapa? Stender aja ya. Aja. Baik, silakan Siti. Yang di pertanyaan ada kandungan kohesi. Nah, itu Kak belum ngerti. Oke, okay, berarti koheksi koheren ya, teman-teman. Itu ya? Oke. Okay. Aku ringkaskan aja deh. Berarti di pretest kali ini kesulitannya adalah memahami kohesi dan koheren. Ya kan teman-teman? Oke, karena materi yang akan disampaikan sekarang itu tentang kohesi dan koheren. Makanya pertanyaannya banyak tentang kohesi dan koheren. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya sambil dibahas soalnya. Udah kelihatan kan belum PowerPoint-nya? Saya lihat. Kelihatan ya? Jadi, Kelihatan, Kak. ya. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kohesi dan koheren. Apa sih kohesi dan koheren itu? Mari kita bahas dari bentuk wacana atau teks. Teks itu paling tingginya itu adalah wacana, yang paling kecil itu huruf. Jadi huruf nih, huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Wacana itu adalah teks yang sudah utuh. Bentuknya bisa apa? Bentuknya itu paragraf. Kayak gitu teman-teman. Nah, syarat dari paragraf itu harus apa? Harus ada kesatuan dan kepaduan. Kesatuan itu yang kayak gimana sih? Kesatuan itu yang ini kan, kalau paragraf itu terdiri atas kalimat-kalimat. Kesatuan kalimat-kalimat. Apakah kalimat utama dan penjelasnya itu mempunyai makna yang sama? Itu kesatuan. Jadi ketika kita membaca suatu teks, kita paham nih maksudnya apa. Itu syarat dari teks, kesatuan. Yang kedua ada kepaduan. Unsur kepaduan ini salah satunya, enggak deh, salah duanya itu adalah kohesi dan koheren. Apa sih kohesi dan koheren itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Oh ya, sebelum membahas semuanya, jadi Teteh di sini bakal membahas materi sedikit, kemudian membahas soal. Nah, takut waktunya gak cukup, mungkin Teteh bilang dari sekarang, kalau misalnya waktunya gak cukup, meskipun pembahasan soal pretestnya belum selesai, kita langsung proses ya. Makanya maksimalkan untuk memahami materi ini, dan kalau ada yang mau nanya, langsung di chat aja ya, gak usah unmute. Jadi nanti Teteh akan jawab. Oke, udah ya, paham ya? Sekarang yang pertama itu ada kohesi dan koheren. Kohesi dan koheren, apa sih kohesi dan koheren itu? Tadi Teteh udah menjelaskan urutan ya, urutan wacana dari yang terkecil sampai terbesar. Dari linguistik itu ada dari huruf sampai ke wacana, kayak gitu teman-teman. Nah sekarang ini ngebahasnya udah bentuk tertinggi, udah bentuk wacana atau paragraf. Syaratnya itu adalah kesatuan dan kepaduan. Kalau kesatuan tadi kita udah bahas, sekarang kepaduan. Kepaduan itu ada kepaduan makna dan kepaduan bentuk, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas kohesi. Kohesi itu adalah kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk itu yang kayak gimana? Bentukannya, jadi yang terlihat secara wujudnya, secara kalimatnya. Kalau di ilmu linguistik itu sebutannya sintaksis. Ini kan sintaksis itu adalah bentukan kalimat.
ilmu yang mempelajari tentang kalimat adalah sintaksis, kayak gitu teman-teman. Jadi kelihatan nih dari susunan katanya, susunan kalimatnya, itu namanya kohesi. Jadi kalau yang ditanyakan kohesi adalah yang kelihatan, apa sih penandanya? Nah, kohesi itu ada tanda. Tandanya ada apa aja? Ada repetisi, ada kata kunci, kata tunjuk, dan konjungsi. Teman-teman, kemarin kita udah bahas kan tentang kata acuan. Kata acuan itu, salah satunya ini ada kata tunjuk kan? Kata tunjuk yang kemarin itu, ini, itu, tersebut, berikut, itu kata tunjuk. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini dari mana sih kita nemunya? Kita menemukan kata kunci ini dari gagasan utama. Kayak gitu. Kemudian ada repetisi. Repetisi itu pengulangan kata yang diulang. Repeat itu dari bahasa Inggris. Repeat. Repetisi. Jadinya ada kata yang diulang. Kemudian ada juga tandanya konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah kata hubung. Bisa menghubungkan antar frasa, klausa, kalimat, bahkan paragraf. Pokoknya yang menghubungkan sesuatu. Kayak gitu. Kemudian tanda lain dari kohesi adalah saling berhubungan atau keterkaitan. Saling berhubungan ini ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan peristiwa. Berdasarkan waktu itu kayak gimana sih? Misalnya kayak gini. Hari ini saya rencana pergi ke pasar. Besok juga saya akan pergi ke pasar dan belanja kebutuhan sehari-hari. Kayak gitu. Ada sebutan waktu. Hari ini, besok, atau juga saat ini, kemudian selanjutnya, itu urutan waktu ya. Itu urutan waktu yang disebutkan meskipun tidak tanda secara jelas waktunya jam berapa atau kapan gitu. Tapi bisa juga selanjutnya, kemudian berikutnya, saat itu, saat ini, itu kan waktu ya. Kayak gitu. Kemudian urutan peristiwa, misalnya saat kejadian itu berlangsung, saya masih tertidur, kemudian terjadilah banjir, kayak gitu. Itu kan urutan peristiwa ya, kronologis. Kayak gitu, teman-teman. Paham tentang kohesi? Kalau paham, jempolnya aja, nggak usah diambil. Oke, lanjut ya. Lanjut sekarang, koheren. Apa sih koheren itu? Kalau tadi kohesi itu bentukan, yang kelihatannya adalah bentuknya kayak gimana, ada tanda-tandanya. Kalau koheren itu secara makna. Atau dalam ilmu linguistik sebutannya semantik. Tanda makna, kayak gitu teman-teman. Nah, cirinya ada apa aja sih? Cirinya dalam koheren itu bisa dilihat dari unsur-unsur berikut. Ada ide pokok atau gagasan utama ya. Jadi maksudnya apa? Terus ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, kayak gitu. Kemudian ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi ketika ada satu paragraf kan, dalam satu paragraf itu hanya akan ada satu gagasan utama. Jadi nggak mungkin nih dalam satu paragraf bisa lebih dari satu gagasan utama, itu nggak mungkin. Karena dalam satu wacana, satu paragraf itu hanya satu masalah yang disampaikan, bukan masalah inti. Inti pokok pembicaraan itu hanya satu. Yang disampaikan lewat apa? Lewat kalimat utama, kemudian dijelaskan lewat kalimat penjelas. Kayak gitu. Kemudian ciri tanda yang lain juga ada, tidak ada kalimat yang sumbang. Maksudnya kalimat sumbang di sini apa sih? Maksudnya kalimat yang tiba-tiba nggak masuk gitu, maknanya nggak sama. Karena kan syarat dari paragraf itu kesatuan ya. Kalau misalnya ada kalimat yang nggak nyambung, itu unsur kesatuan dan kepaduannya tidak terpenuhi. Makanya syarat koheren ini adalah kalimatnya itu harus nyambung, harus padu, harus menyatu, kayak gitu teman-teman. Kalau materi tentang kohesi dan koheren sebenarnya ada banyak. Mungkin kalian bisa ulik di sini nih, di tanda-tanda ini ada ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Ini kan punya penjelasan lain ya yang lebih lengkap. Mungkin itu bisa kalian gali sendiri. Dan ini juga apa yang kohesi juga tanda-tandanya kita bahas aja secara langsung eksekusi soal kayak gitu teman-teman. Nah sekarang untuk materinya ada yang ditanyain dulu nggak sebelum kita bahas soal? Kalau ada yang bertanya, chat dulu aja. Gak ada? Marni angkat tangan itu. Boleh deh, boleh-boleh. Marni. Kak, Marni masih belum ngerti sama kohesi. Masih. Kohesi. Iya, belum ngerti banget. Oke, baik. Kita coba jelasin lagi ya.
Jadi kalau kohesi itu kan tadi tanda paragraf itu, tandanya apa sih? Tandanya paragraf itu ada kesatuan dan kepaduan. Kohesi itu adalah bentuk kepaduan. Kepaduannya lewat apa? Lewat kalimat yang kelihatan. Kan kalau kalau koheren itu secara makna ya, kita mengertinya secara makna. Kalau kohesi itu secara bentuk, bentuknya apa? Ini nih repetisi. Kalian jawab juga pertanyaan dari Alifah ya, repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Kayak kemarin nih, kata tunjuk, kata acuan itu ada repetisi pengulangan. Misalnya, saat itu telah terjadi banjir di Jakarta. Banjir menenggelamkan banyak rumah. Ada kata repetisi, kata apa? Kata banjir. Kata yang diulang, itu repetisi pengulangan. Kalau kata kunci, misalnya tadi nih ngomongin banjir, berarti kata kuncinya banjir. Kayak gitu. Terus kata tunjuk banjir tersebut, tersebut, ada kata tersebut. Nah, tersebut itu adalah kata tunjuk yang merujuk pada banjir. Terus konjungsi itu yang menghubungkan, misalnya, kemudian setelah banjir juga terjadi longsor. Ada kemudian, kemudian itu juga menghubungkan kan? Kayak gitu. Kalau Marni gimana, jelas gak? Oke, yang lain ada lagi sebelum bahas soal? Dari enggak? Kalau enggak ada, Teteh mau masuk soal nih. Ada yang jenis-jenis kohesi. Oke, yang ini ya. Tadi kan udah dijelasin ya, ini tuh tanda. Kalau jenis-jenis, kohesi itu nggak ada jenis-jenis, maksudnya adalah tanda-tanda kohesi yang dapat dilihat dalam paragraf, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya ingin tahu tentang kohesi, kita harus langsung baca teksnya. Gimana kalau kita bahas soal aja? Langsung bahas soal aja. Tadi kalau kohesi ya bukan jenisnya, tapi tanda-tanda kayak gitu. Sawitri, oke. Yang koheren. Nah, kita bahas lagi. Kalau kohesi itu lebih ke bentuk. Tapi kalau koheren itu lebih ke makna. Makna itu apa? Makna itu yang kita pahami nih. Misalnya, ada teks tentang globalisasi. Ya, kita kalau paham secara makna, kita dapat menceritakan kembali tentang globalisasi itu. Kayak gitu. Kalau kita dapatnya secara makna. Tapi kalau kita dapatnya secara bentuk, kita misalnya dapat, oh, ini ada pengulangan peristiwa, kayak gitu. Ada urutan waktunya, kronologinya jelas, ada kata kuncinya, itu secara kohesi, secara bentuk yang kelihatan dari kalimat. Tapi kalau koheren itu dipahaminya secara makna. Misalnya tadi, globalisasi itu apa sih, ngomongin tentang apa. Kita nggak usah lihat bentuknya, tapi maknanya aja. Maknanya itu bisa dicari lewat ini. Lewat ide pokok, kalimat utama, kalimat jelas, dan kalimatnya. Kalimatnya yang harus nyambung, biar padu, kayak gitu. Gimana? Oke nggak, Sandri? Oke. Lanjut ya, nggak apa-apa, lanjut ke soal aja. Oke, lanjut ya. Kita bahas soal. Nah, yang ini. Kalimat tidak padu dalam paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ini teksnya ngomongin apa sih? Saya suruh baca dulu. Pada tahun 1952, Clifford Geertz mempopulerkan tipologi santri abangan dan priai sebagai kategori sosial yang ada dalam masyarakat Jawa. Menurut Parsudi Sumarlan, pengkategorian tersebut dibuat bukan sebagai sesuatu yang saling bertentangan, tetapi justru untuk memperlihatkan adanya saling ketergantungan di antara ketiganya. Sastro ingin anak cucunya mengerti bahwa hidup sebagai priai adalah mengabdi dan setia kepada raja dan negara. Ketergantungan, tiga kategori tersebut terwujud dalam kehidupan birokrasi kota. Meskipun demikian, sampai saat ini polemik belum juga selesai dalam masyarakat Jawa. Ini kelihatan banget ya. Kalau kepaduan itu berarti yang nggak nyambung nih, yang nggak masuk ke dalam satu wacana. Misalnya kan ini secara makna ya, secara makna. Berarti ini maknanya, makna kata, makna kalimat yang ini nggak masuk nih. Kan ini ngomongin nih, kalau ada kategori sosial dalam masyarakat Jawa, ada abangan, ada santri, abangan, dan priai. Ngomongin tiga kategori ini. Bukan ngomongin sastronya, si tokoh sastronya. Ingin kayak gimana, kok cucu nggak ada kan ngebahas itu ya. Berarti yang kalimat yang nggak nyambung, yang tidak padu adalah kalimat ke berapa sih?
satu. Yang ketiga ya? Satu, dua, tiga. Oke, yang kalimat ketiga jawabannya C gitu teman-teman. Masih gampang ya? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Yang kedua, di dalam kutipan tersebut, kalimat yang tidak koheren ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa nih yang nggak koheren. Ini ngomongin, apa nih, ngomongin kupu-kupu. Begitu masuk ke dalam ruangan berkonsep indoor ini, akan terlihat pemandangan kupu-kupu indah yang asik berterbangan dan hinggap di beberapa bunga dan tanaman, dan diatur agar tidak terbang keluar. Oleh karena itu, taman itu ditutup dengan jaring-jaring rapat. Bagi yang suka fotografi, taman ini bisa jadi pilihan untuk berburu foto kupu-kupu cantik. Beberapa spot tertentu juga digunakan untuk berfoto bersama ratusan kupu-kupu. Beragam kerajinan tangan seperti bros berbentuk kupu-kupu menjadi oleh-oleh khas edu-wisata ini. Gimana? Udah kelihatan ya yang nggak nyambung? Koheren ya, ingat-ingat lagi koheren. Koheren itu adalah secara makna nih. Tidak ada kalimat sumbang. Sementara di sini ada kalimat yang sumbang, yaitu kalimat yang nggak nyambung, yang nggak padu. Kalimat yang nggak padu ini ada kalimat di kalimat nomor 5. Kenapa sih? Karena kan kalau teks ini ngomonginnya kupu-kupu yang ada di dalam taman. Tiba-tiba di kalimat nomor 5 ngomongin kerajinan. Nggak nyambung ya? Berarti jawabannya yang E. Oke, dilanjut ya. Kalau ada yang mau nanya teman-teman bisa langsung chat aja. Takutnya kalau unmute tumbrukan sama Tete ya. Selanjutnya. Rumah itu bentuknya bundar, atapnya jerami, dan pintunya mungil. ... Honai. Rumah adat suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang agar kedua kalimat tersebut kohesi adalah kata ini nih. Gak ada jawabannya. Tapi kenapa sih kata itulah? Itulah Honai. Nah, kata itulah ini adalah kata apa nih? Coba dilihat lagi kohesi ya. Kohesi adalah kata konjungsi yang menjelaskan itulah, itu kan penjelas ya, itulah Honai, rumah adat suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Itu adalah ciri dari kohesi. Kohesi itu kan ada tanda ya, berarti ini kalau ada kata yang kosong ini diisinya oleh apa? Konjungsi. Konjungsi adalah bagian dari tanda apa? Tanda kohesi. Kayak gitu teman-teman. Paham nggak? Paham ya? Oke, dilanjut ya. Dilanjut. Nomor 4. Bentar ya. Oke, dilanjut ya teman-teman ya. Nomor 4. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Nah, ini ada wacana nih, tapi rumpang atau kosong sebagian. Diisinya oleh apa? Coba kita lihat. Antrian kendaraan semakin panjang, 4 jalur mobil penuh sesak. Beberapa kendaraan mengambil posisi hendak ke kanan dan ke kiri, sehingga suasana lalu lintas tambah semrawut. Tidak hanya kendaraan bermotor yang menggunakan jalan, berbagai angkutan umum berada di pinggir jalan. Ironisnya, dari sekian banyak kendaraan umum itu, hanya beberapa yang berhenti di lajur terkiri sebagaimana mestinya. Coba, yang mana nih? Coba, kalau yang banyak angkutan yang bukan lajur kiri, untuk menaikkan penumpang. Kayaknya yang E juga bukan ya teman-teman ya. Karena kan di sini yang semestinya itu memang lajur kiri ya. Coba kita lihat lagi pilihannya. Kendaraan pribadi pun ada di beberapa lokasi tersebut. Atau puluhan pedagang kaki lima juga menggunakan hampir satu lajur paling kiri. Jalan tidak digunakan oleh kendaraan bermotor angkutan umum lainnya.
pejalan kaki tidak mendapat tempat ketika memerlukannya. Coba kira-kira yang mana nih? Yang nyambung, yang padu. Soalnya ini kalau B kayaknya nggak masuk. Oke. Kalau menurut aku, jawabannya ini nih. Puluhan pedagang kaki lima juga menggunakan hampir satu lajur paling kiri. Terus berbagai angkutan umum berada di pinggir jalan. Ironisnya dari sekian banyak kendaraan umum itu, hanya beberapa yang berhenti di lajur terkiri sebagaimana mestinya. Kenapa sih mereka nggak berhenti di lajur kiri? Karena ada puluhan pedagang kaki lima juga yang menggunakan lajur kiri, kayak gitu. Jadi nyambungnya ke situ nih teman-teman, meskipun teks ini berbicara tentang kendaraan umum. Kayak gitu, ini adalah kepaduan makna. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Paham nggak yang teks ini? Kalau paham kita lanjut ya. Lanjut. Kalau nggak paham langsung chat ya. Kita lanjut dulu. Sekarang, sebuah negara perlu diatur dengan sistem pemerintahan yang dianggap bisa mengatasi dan mengayomi masyarakat. Salah satu sistem pemerintahan tersebut adalah demokrasi. Bagi negara yang masyarakatnya berpendidikan cukup, sistem demokrasi bisa memajukan negara. Namun, bagi negara yang perlu pendidikan, demokrasi adalah suatu bencana. Kesimpulan paragraf tersebut adalah, mana? Gampangnya kalau ini. D, sistem. Oh, bukan dong. Ini ya. Yang C ya. Jawabannya C. Mohon maaf ya. Fokus deh ya. Ya, jawabannya C. Sistem demokrasi itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau masyarakatnya berpendidikan, sistem demokrasi itu bisa memajukan negara. Namun, bagi masyarakatnya yang masih perlu pendidikan, demokrasi adalah suatu bencana. Berarti, peluangnya adalah kelemahan dan kelebihan. Gitu, jawabannya C. Nah, simpulan ini, cara menarik simpulan itu kayak gimana sih? Teman-teman, sebenarnya ada dua istilah. Ada kesimpulan, ada simpulan. Ada kesimpulan dan simpulan. Kalau kita rujukannya KBBI, simpulan dan kesimpulan itu maknanya sama. Artinya menyimpulkan sesuatu. Tetapi kalau rujukannya adalah kaidah kebahasaan secara gramatikal atau penggunaannya, itu berbeda nih teman-teman. Kalau simpulan itu biasanya ada di akhir dan mempunyai tanda. Tandanya itu apa? Tandanya itu adalah konjungsi penyimpul yang kayak gimana? Yang kayak gini. Oleh karena itu, dengan demikian, maka dari itu, oleh sebab itu, jadi itu adalah beberapa konjungsi penyimpul yang menjadi tanda sebuah simpulan kayak gitu. Kalau kesimpulan, kesimpulan itu artinya adalah ikhtisar. Ikhtisar itu apa sih? Ikhtisar itu adalah rangkuman, makna. Jadi ini ngomongin apa sih? Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ditanyakan dalam teks ini adalah kesimpulan. Gitu ya. Kesimpulan. Kenapa sih banyak perbedaan gitu? Ada yang maksudnya sama, ada yang beda. Karena kayak gini nih teman-teman. Kalau soalnya di PBM, itu di PBM itu banyaknya simpulan dan kesimpulan itu berbeda gitu ya. Tapi kalau kita mengerjakan PU, PU kan tahu kan yang banyak grafik. Kalau kita mengerjakan PU, kalau yang ditanya simpulan maksudnya adalah kesimpulan. Begitu teman-teman. Tetapi kalau di PBM pemahaman membaca dan menulis, di PBM itu kalau yang ditanya simpulan berarti itu ada penandanya, ada kalimatnya. Ada kalimat yang mempunyai konjungsi penyimpul. Tetapi kalau yang ditanyakannya kesimpulan itu berarti makna, intisari, kayak gitu. Ini kan secara keseluruhan yang ditanyakan ya. Jadi maksudnya teks ini adalah kesimpulan. Jadi ini ngomongin apa sih? Kayak gitu kan kurang lebih. Oke. Paham kan? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Sekarang. Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Persuasif itu apa sih? Persuasif adalah kalimat ajakan yang mengajak. Sekarang ya teksnya gimana? Jadi saudara-saudara beribadahlah secara benar. Jauhilah perbuatan yang dilarang Allah. Agar kita sama semua selalu berupaya untuk tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Titik-titik-titik. Bukankah melakukan ibadah itu sebenarnya untuk mencegah orang melakukan perbuatan keji dan mungkar?
Jawabannya B, karena ini ngomongnya di sini ya, perbuatan keji dan mungkar, makanya di sini ada ajakannya adalah, marilah kita menjauhi perbuatan yang tidak benar dan tidak terpuji, kayak gitu. Agar, apa nih? Di sini ciri apa? Kohesi atau koheren? Coba, ini ciri kohesi atau koheren yang ada repetisi. Yang ada repetisi itu ciri dari kohesi atau koheren. Coba. Kohesi lagi. Kohesi teh. Betul, kohesi. Kohesi adalah ini nih. Ada pengulangan kan? Keji. Jadi, tuh ada pengulangan lagi. Jadi, ini adalah contoh dari soal kohesi. Kayak gini, teman-teman. Selanjutnya. Ini. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Ini kohesi juga ya. Karena apa? Karena konjungsi. Ciri, tanda, bentuk, kayak gitu. Pupuk anorganik merupakan golongan argokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Titik-titik-titik, bahan-bahan tersebut berisiko terhadap kesehatan. Titik-titik-titik, intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan. Titik-titik-titik, perlu diperlukan pembatasan. Nah, sekarang konjungsi yang tepat itu yang mana sih? Konjungsi yang tepat itu, coba. Nyambung nggak kalau misalnya yang A dengan demikian? Nggak nyambung ya. Seperti tadi Teteh bilang, dengan demikian adalah konjungsi apa nih? Konjungsi penyimpul, teman-teman. Jadi biasanya dengan demikian ini merangkum gitu. Merangkum kalimat-kalimat sebelumnya, disimpulkan gitu. Karena ini pilihan pertama yang udah salah, berarti yang A kurang tepat. Kayak gitu. Namun juga salah ya. Oke. Selanjutnya. Bahkan, coba nyamuk nggak? Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Bahkan, bahan-bahan tersebut juga berhasil terhadap kesehatan. Tetapi, gak nyambung ya, ini nih. Karena juga gak nyambung, karena perlu diperlukan pembatasan, bukan ya? Itu saran, kalimat yang ini saran, akhirnya. Oke, bukan berarti. Yang C, oleh karena itu juga apa? Oleh karena itu juga adalah konjungsi penyimpul. Jadi bukan. Sekarang yang D, namun, coba kita baca dulu, nyambung gak? Pupuk anorganik merupakan golongan agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Namun bahan-bahan tersebut berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan, sehingga perlu diperlukan pembatasan. Ini masuk ya? Masuk teman-teman yang D. Tapi coba lihat ini. Oleh karena itu, tadi Teteh bilang ya, contoh-contoh konjungsi simpulan itu oleh karena itu juga masuk. Tapi kenapa sih teh ini oleh karena itu ada di tengah-tengah paragraf, nggak di akhir, kalimatnya nggak di akhir. Coba kita lihat. Oleh karena itu di sini adalah menarik nih, menarik simpulan dari yang ini nih. Karena kalimat setelahnya itu saran. Sehingga perlu diperlukan, itu kan bentuknya saran ya. Jadi kalimat yang terakhir itu cocok nih, masuk pakai kata ini. Sehingga, kayak gitu. Masuk ya. Tetapi, bahkan meskipun ini nggak masuk ya teman-teman ya. Udah nggak masuk nih. Sekarang kita coba pahami ini kata ini. Tetapi dan meskipun. Meskipun dan tetapi adalah konjungsi negasi. Yaitu konjungsi yang membantah. Konjungsi pembantah. Maksudnya kayak gini. Meskipun sekolah libur, kita tetap belajar bersama-sama. Itu kan ada yang dibantah ya. Berarti sekolah libur, tapi dia tetap belajar. Yang dibantah adalah sekolahnya yang libur. Meskipun sekolah libur, kita tetap belajar. Kayak gitu. Atau, meskipun hujan, aku tetap berangkat ke sekolah. Itu kan dia hujan. Tapi dia berangkat ke sekolah, berarti dia dibantah nih. Ada bantahannya. Berarti,
konjungsi meskipun ini juga adalah konjungsi bantahan. Selain meskipun juga namun itu konjungsi bantahan kayak gitu. Tetapi juga konjungsi bantahan. Ada yang mau ditanyain lagi? Langsung chat ya. Dilanjut dulu. Ini ada teks yang panjang, kita baca dulu nih. Persamaan kata dari ulah pada teks di atas adalah teksnya panjang ya, ngomongin polusi udara. Tapi coba kita lihat pertanyaannya cuma nanyain kata ulah. Nah, biasanya soal-soal tuh kayak gitu nih teman-teman, agak menyebalkan ya. Ada teks yang panjang tapi yang ditanyainnya cuma satu kata. Di sini yang ditanyakannya adalah kata ulah. Ini nggak nyambung nih sama misalnya teks itu ngomongin apa, terus tuh maknanya kayak gimana, nggak nyambung gitu. Tapi kita coba lihat satu kalimatnya aja. Di mana nih di sini? Polusi udara atau pencemaran udara ini seringkali memunculkan bermacam-macam dampak yang merugikan, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun bumi. Polusi udara terjadi karena ulah manusia yang menghasilkan berbagai polutan. Ulah di sini maksudnya apa? Secara KBBI, di KBBI, ulah artinya tingkah laku, berarti ini, tindakan. Tingkah laku itu sama dengan tindakan. Ini maksudnya kemana? Koheren atau kohesi? Kohesi ya teman-teman, maksudnya ke, sambil recall lagi, ulang-ulang. Maksudnya ke kohesi, meskipun ini nggak disebutkan secara utuh, tapi kohesi itu pokoknya bentuk, kayak gitu. Tadi kan yang ditanyakan yang bentuk ya? Yang ditanyakannya adalah bentuk. Selanjutnya. Penggalan teks tersebut mengandung kohesi apa? Coba lihat. Museum Sonobudoyo tempatnya ada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Tepatnya sebelah utara ujung barat alun-alun utara atau belakang Bank BNI selatan tempat gedung KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Sonobudoyo termasuk objek wisata lain seperti Kebun Binatang, Gembira Loka, Keraton Jogja, Museum Jogja, Kembali, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Baron, Kaliurang, dan lain-lain. Penggalan tersebut mengandung kohesi. Kohesi apa nih? Kalau repetisi tadi pengulangan ya. Repetisi itu adalah pengulangan. Pengulangan. Kalau sinonim, persamaan. Kalau antonim, antonim ada apa? Kebalikan ya? Perlawanan berarti, kata lawan yang bertentangan. Kalau hiponim ini apa? Nah, coba hiponim, mudah pernah dengar gak? Kalau acuan itu rujukan. Di antara kata ini, penggalan teks di sini gak mengandung nih repetisi sinonim, antonim, atau pengacuan, tetapi mengandung hiponim. Nah, hiponim itu apa sih? Hiponim itu adalah kata yang memiliki makna lebih spesifik dari kata yang umum. Misalnya ini nih. Objek wisata lain, terus disebut ini objek wisata lainnya apa aja, kebun binatang, Gembira Loka, dan lain-lain, itu adalah bentuk hiponim. Bentuk hiponim yang lain misalnya, semut, kucing, apalagi, semut, kucing, anjing, cicak, tokek, itu ya, itu adalah hiponim dari hewan, kayak gitu. Jadi, ngomongin jenis-jenis gitu kalau hiponim, berarti jawabannya yang nomor 9 ada hiponim. Apa teman-teman? Paham ya? Meskipun nggak disebutkan tadi, tetapi hiponim itu masih masuk ke dalam kohesi. Kenapa sih masih masuk ke dalam kohesi? Karena unsurnya adalah bentuk, bukan makna. Kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Kalau nggak paham, langsung chat. Kalau yang mau nanya. Oke, dilanjut. Sekarang nomor 10. Aku berjalan dengan meraba cahaya, menyelisik suara, dan membaui aroma. Dan bagiku itu tak ada kesulitan sama sekali. Aku senang mengajak kamu ke tempat ini karena kamu selalu menemukan barang-barang yang kerap membuatku menjadi seperti alien. Penggalan cerita tersebut mengandung kohesi. Kohesi apa nih? Kohesi kan tadi ya, bentuk.
repetisi pengulangan, sinonim persamaan kata, antonim berkebalikan kata, hiponim adalah makna khusus, pengacuan adalah kata tunjuk atau rujukan. Di sini banyak kata rujukan, ada kata itu, ini. Ya, berarti jawaban yang nomor 10 adalah E, pengacuan atau rujukan. Kayak gitu, paham nggak teman-teman? Nah, untuk pembahasan soal sudah selesai. Alhamdulillah cukup waktunya 10 soal terbahas. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita post-test? Kalau udah post-test susah nih nanyanya. Takut nggak cukup waktunya. Aku mau tanya, Kak. Siapa-siapa? Alifa. Alifah. Ini yang bagian hiponim masih kurang ngerti, Kak. Yang bagian hiponim. Iya. Yeah. Oke, okay, kita bahas yang bagian hiponim. Jadi ke hiponim. Nah, hiponim kita bahas satu-satu. Tadi kan ada penyebutan ini nih. Objek wisata. Objek wisata adalah makna yang umum. Makna khususnya objek wisata itu banyak, ada kebun binatang, misalnya ada taman, ada kolam, terus juga ada taman kota, kayak gitu. Misalnya penyebutan contoh-contoh, ini makna umumnya, makna khususnya ini. Nah, makna khusus ini maksudnya kemana? Disebutnya itu hiponim, makna yang lebih sempit. Misalnya kayak gini, hewan itu terdiri atas... Ada hewan yang hidup di darat, ada yang hewan yang hidup di laut. Itu hiponim dari hewan. Terus misalnya hewan yang hidup di darat juga dibedakan. Ada yang mamalia, ada yang apa lagi sih? Ada yang mamalia, ada yang bertelur gitu ya. Kayak gitu nih misalnya, itu dibedakan. Nah, hewan itu masuknya ke hiponim. Makna ini nih, makna khusus. Ketika kita nyebutin contoh-contoh, itu makna khusus. Contohnya apalagi? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu makna umum, sebutan umum. Makna khususnya ada apa? Ada lengkuas, jahe, ketumbar. Itu hiponim. Hiponim dari apa? Hiponim dari apa? Dari rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah itu makna umum, makna khususnya tadi contoh-contohnya kayak gitu. Jelaskan hiponim. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Oke. Okay. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Oke, okay, Marni yang pengacuan. Oke, okay. Kemarin kita sudah bahas ya tentang pengacuan. Kita coba balik lagi ke sini. Ini pembahasan ini 2 menit lagi ya, kita langsung masuk ke proses. Nah, kalau acuan itu ada nih, kata tunjuk. Kata acuan seperti kemarin yang kita bahas, kata acuan adalah kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya atau peristiwa sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya, ini, itu, tersebut, berikut, di sini, di sana. Kita kalau ngomong tersebut di awal kalimat, gak ada acuannya, itu bakal punya makna gak? Enggak, teman-teman. Gak akan ada makna. Makanya kata tunjuk ini biasanya ada di kalimat kedua dan seterusnya. Gak mungkin ada di kalimat pertama. Kenapa sih gak mungkin? Karena kalau di awal banget kalimat, itu gak ada rujukannya. Karena kata acuan itu harus memiliki referensi yang jelas. Kayak gitu. Gimana, Mati? Enggak tentang kata acuan? Paham ya? Kalau udah paham semuanya, Teteh mau masuk ke post-test nih. Ya, bro. Kalau udah paham, aja jelas, Teh. Ya, kita lanjut ke... Sepertinya kita langsung masuk ke proses aja ya. Siapa tahu cukup waktunya nanti kalau teman-teman siapin lagi ininya ya ke prosesnya.
Teh Wulan, ya. 20 menit lagi ya Teh? Lagi post-test ya? Oke, sip. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, yang udah kelihatan kodenya bisa langsung masuk. Saya mau bagikan link-linknya juga. Yang bisa langsung pakai kode masuk aja. Oke, linknya udah kami kirim di chat. Gak bisa pakai kode, pakai link. Oke, ada yang belum gabung? Ada kendala nggak? Oke, kita mulai aja nanti kalau misalnya belum gabung, saling aja ya. Yang belum gabung silakan menyusul masuk. Ini kodenya, linknya juga udah saya kirimin. Ada nih yang belum masuk ke quizzes. Ahmad Zamzami udah masuk belum ke quizzesnya? Udah kan? Udah. Udah. Sawitri belum ya? Silakan menyusul ya yang belum masuk ya. Ini baru 6 orang nih. Baru 7 orang, berapa lagi nih yang masuk? 3 orang lagi siapa? Zirli udah masuk belum ke... ya. Oke,
lanjut aja ya kuisnya biar nilainya bisa direkap. Teteh penumpangannya juga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa selalu belajar terus, baca terus biar terbiasa ya. Nanti mungkin ini akan ketutup otomatis teman-teman, tapi kuisnya lanjut dikerjakan ya. Teh Wulan, cek-cek. Teh Wulan. Ya, Teh. Udah selesai belum? Kuisisnya belum, Teh. Oh, belum ya? Ya, tapi dilanjut aja ya kuisisnya. Tapi kayak dia kuisisnya dilanjut, Mangga. Tapi kayaknya kita udah selesai ya sampai sini dulu. Ya. Oke, langsung ditutup ya semuanya ya. Jadi nanti kalau misalkan di breakout, nih, sebentar lagi kita akan breakout. Kita akan terpisahkan oleh breakout. Kalau kata Teh Debi. itu saja dulu dari Miss. Kita tutup pembelajaran kali ini. Nanti ditutup dengan, dilanjut dengan sholat duha ya. Siap-siap untuk sesi selanjutnya. Ya, kita tutup dengan baca istighfar. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Teman-teman, kuisnya tolong diselesaikan ya. Saya leave breakout room berarti ya? Apa? Pernah sedang ini yang memilih.